semuanya kembali lagi di Jaksade dan kita akan main Minecraft part 3. Dan ya, hari ini sesuai dengan request Endang, dengan ini lihat, bisa dilihat dari gambar ini ya, dia udah request kita suruh menjelajah gua yang di part sebelumnya. Dan ayo kita langsung aja kita jelajah dia, jelajah guanya. Kita akan bukan ada apa-apa, airnya 4 doang, udah cukup. Kita bingung tuh air kamu itu juga mungkin sebuah helm, ayo cukup ini. Ada boots dulu, mungkin kita pilih boots supaya ada armor. Oh iya, bikin shop tuh pak, udah habis ini, harus ada shop. Langsung aja kita jelajah. Kalau itu jelajah yang kemarin, matahari gitu. Oh udah malam nih, gawat. Kan langsung aja uang zombie. Pakai helm dia. Kita minum dulu. Ternyata satu hit sekarang beda dengan dulu. Aduh, kita mundur maju lagi dan kayak gini ntar. Nah, kenapa kan? Belum mati. Langsung aja. Tuh banyak banget zombie-nya. Holy cow. Banyak ayam ya. Ini cow skeleton. Ini cow. Ini akan menunggu monster di luar dulu. Oke, kita akan taruh torsinya supaya gak ada monster spawn. Ini daerahnya aman. Oh, spider. Kolek ya. Lupa. Kita picture sih. Kita akan pass torch ini supaya gak ada monster spawn. Oh, creeper. Kalau monster sudah makanya di torch yang ada. Halo, ayo kita kerjakan creeper. Hah, dia kabur. Hehehe. Ini juga ya kamu. Kita dapat XP. Malam kedua itu berapa, kita udah main berapa hari ya? Oh sampai request harus naik banget. Mau angin buat siap makanan. Wow, suara zombie teman-teman. Mau kawin, kita akan mengawinnya, tapi cuma ada satu biji. Kita akan bunuh aja. Oke, yang kita akan jelajah itu di malam selanjutnya. Wow, kayaknya spider. Pas dulu disini. Sini juga. Ini ya, udah agak terang kan. Sini juga nih. Wow. Ini ada gua yang bisa kita jelajahin lagi. Wow. Dan kita akan jelajahin ini di part selanjutnya. Kita ceritain dulu. Kita lain supaya kita jelajah di part selanjutnya. Ya udah malam, kita tunggu ke malam baru masuk ke menjahin.
Kayak kita dapet seat. Kita butuh bikin itu lagi. Oh, udah berkembang semuanya. Ini apa coba? Ini klub apaan nih? Klub squid ya? Ini klub apaan nih? Kita bilang ya. Rasain. Gak tau. Ini rumah orang jadi buat pesta. Kita kasih lampu biar ada mob. Really? Oke, aduh malam. Kita ada furnace dulu ya. Oh, iron. Oke, kita akan bikin shield. Kita akan bikin shield. Yeay, kita bikin shield. Oh, cara pakai gitu ya. Install iron di sini. Ini. Kita akan taruh di sini. Oke, kita dapat shield. Kita dapat shield. Udah ada dong malam. Lebak. Oke, dong malam. Kita bisa tidur. Oke, langsung kita jelajahin. Oke, langsung kita jelajahin gua yang kemarin. Semoga aja nggak ada enderman semuanya. Kita makan dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Akan jelajahkan. Wah, ada kok kita belum mainin. Nanti aja. Oke, ini dia. Oke, pertama-tama kita seblok ini dulu. Thank you.
ini semua menjadi gua yang kita jelajahi. Jadi ada yang udah, semuanya udah kita jelajahi, ternyata jalan buntu semua. Ya mungkin kalau kita main di sini banyak dapetnya air dalam, so tadi cuma masuk dong dapat air banyak nih, terus keluar air itu nggak ada. Mungkin kalau kita angkut lagi semuanya nanti yang tersembunyi dan banyak mungkin kita masuk ke sana. Jadi semua udah malam, kita langsung ke rumah aku. Karena kita harus pergi. Hampir aja, hampir aja teman-teman. Dapat satu stack wood akan bikin ini, dan kita akan bikin pagar buat masukin dulu, terus ke bikin pagarnya, cara bikin pagar aja kan, ya lupa namanya kayak gini. Kita bikin mungkin banyak banget ya. Udah cukup lah semuanya, kita akan langsung mencari babi yang kita akan bikin kandang dulu. Ini kita harus tutupkan, langsung kita bikin kita harus aja udah clear ya, tinggal beberapa lagi dan perfect spot buat bikinnya. Mungkin di sebelah situ ya, sebelah sini aja ya. Akan bikin di sini, akan bikin kecil juga aja. Dan kita kurang, oke, kita kurang.
keluar. Kita mancing babinya. Ayo babi makan makan. Oh iya, babi kan ini kayak wortel. Oke, kita akan masukin babinya. Nah, perlahan-lahan. Kita gak ada wortel soalnya. Kita butuh ke villager kalau mau. Yuh, babi ini keluarnya. Ya, masuk maksudnya. Kita gak ada wortel. Apa mau apa? Gak mau dia. Masukin wortel. Masuk! Ih. Oke, ini babi mau masuk. Kita butuh sapi berarti. Sapi yang gak ada. Ayam deh, ayam. Ayam. Kita bisa kebikin ayam. Ada telur di chest. Wah, warna udah lumayan. Ternakan ayam ya, semuanya. Kita butuh hopper sendiri, kita bisa bikin alternatif chicken farming. Kemudian ayam di sini, semuanya. Kita dapat satu ayam. Congratulations, kita dapat satu ayam doang. Aduh. Kita butuh telur. Kita bisa cari ayam. Di sekitar sini kita ada seeds. Karena ayam suka seeds. Bukan shit ya, bukan shit. Kita akan cari ayam dulu. Ini recommend. Ayam di mana kau berada? Oh, ayam ada di bunuh semua. Udah nggak ada ayam sih. Oh, ada. Ada kelinci tapi ada kelinci. Kita bisa panen kelinci. Kita bisa panen sugar cane. Bisa panen cactus. Cari ayam dulu nih, ayam mana kunci sama kunci juga kunci sama apa yang kunci. Oh ya, waktu itu sangat penting. Waktu yang sangat penting. Waktu itu kita mencet, tapi kita nggak waktu lu mana makan kita belum makan. Sampai sini aja mungkin ya, mungkin. Dan ya, kita akan langsung panen ya. Kita akan bikin fruit sugar cane. Mungkin fruit sugar cane kita akan bikin. Kita akan bikin.
sudah jadi semua. Kita ada farm sugar cane, kaktus, dan ini kita akan pakai. Ya, semuanya kita dapat banyak sekali wheat, 20 wheat, dan kita langsung tidur. Kalau makanan kita di sini dan wheat juga, kita akan makan iron ore dan ya, tidur. Dan mungkin abis ini kita udahan main cafe karena udah berapa menit kita main? 30 menit. Oke, kita akan tidur. Oke ya semuanya, jadi kita mungkin sampai sini saja ya semuanya, jadi kita sampai sini saja dulu ya karena udah gak ada waktu lagi, dan kita akan lanjutkan part 4 di part selanjutnya, dan kita akan jelajahi gua yang tadi situ loh, di belakang kita ya. Jadi kalian ya, kalau kita ingin jelajahi lagi, komen di bawah ini, kan komen lagi di bawah kalau mau jelajahi gua itu seperti si Endang ya. Dan ya, semuanya jangan lupa klik untuk pukul tuh like button, semoga kita bisa dapat 50 like sih ya, 5 like aja, 5 like itu sangat berarti. Dan ya, jangan lupa semuanya tonjok tuh like button-nya, tonjok sampai hancur, sampai isinya hancur, sampai bumi retak ya, terserah mau ngapain. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe, paling penting subscribe, dan karena subscribe bisa buat bisa dapat notifikasi buat video. Dan ya, like, comment, dan subscribe, dan saksikan video selanjutnya di sini di Bijak Sade. Dan ini Minecraft Part 3 Survival Indonesia selesai. Peace out.